empat sahaja lagu balada terpilih. So apa yang membezakan empat ni daripada lagu-lagu balada yang lain? Ada ciptaan yang bagus, tapi AJL ni bukan kepada lagu yang punya impact dalam impact industri, dalam ada lagu-lagu bagus ciptaannya, tapi impact pada pendengar halayak tak sampai. Bukan saya nak katakan ada segala lagu tu, ada lagu yang agak kompleks. Ciptaan tu ada kualiti, tapi kompleksiti tu yang kenapa memberi dia satu ruang yang terbatas untuk sampai ke. So maksudnya lagu tu tak popular lah, tidak dapat diterima oleh pendengar lah, walaupun lagu tu sedap. Lagu tu sedap daripada juri pun saya menilainya ada, tapi impak dalam AJL ni, impak lagu tersebut kepada pendengar layak tu kita ambil kira. Sebabnya tengahnya kalau kita compare kan ada lagu, sebabnya yang sukarnya dulu-dulu ada jualan masing-masing, ada balada, ada. Sekarang ni kita campur semua. Jadi kita lihat ciptaan, 30 ciptaan yang masuk semifinal tu, nak masuk semifinal pun dah suka. Tetapi memilih 12 tu, kita kena halusikan ciptaan, melodi dan kreativiti. Kerana lagu ultimate ada melodi, tapi dia ada kreativiti, ciptaan dalam ruang dia sebagai satu lagu. Kita kena bikin lagu. Sebab kalau tidak, lagu-lagu seperti itu tak dapat. Tapi kita sudah ada rekod dalam lepas ni lagu daripada Persona biasa merangkum. Adanya AJL memberi peluang kepada semua pencipta. Lagu ballad terlalu banyak, sebab tu saya kena, juri kena limitkan pilihan terbaik pada semua. So maksudnya menilai lagu ballad tu lebih susah untuk tugasan kali ini berbanding memilih lagu-lagu lain, genre lain. Sebenarnya untuk kali ini ciptaan ballad tu selalunya dia mengambil Syak Marada tu selalunya jalan lagu slow. Jalan lagu slow terlihat dia punya dari awal sampai habis climate-nya, dan dia ada dia punya runtuknya. Jadi mencipta lagu ballad bagi saya sangat suka, kerana melodi adalah kunci utama. Lain adalah lagu yang laju, dia kadang-kadang dia punya groove tu yang buatkan lagu tu hidup. Ya, lagu ballad ni memang suka, dan penyanyi yang hanya top, yang bagus saja dapat menjiwai supaya sampai ke pendengar. Betul, mungkin orang luar tak faham yang memberi lagu di memberi impak kepada AJL tu. Apa yang mungkin Datuk boleh bagi contoh? Saya ambil contoh lah. Lagu Dayang. Bagi saya satu tiap yang bagus. Yang mana? Yang kedua untuk pulang. Yang tadi. Oh, okey. Saya ambil. Tapi dari segi pada ruang pendengar di Malaysia. Kerana ciptaan itu terlalu kompleks. Sukar tengok masa dan tempat. Tapi lagu tu bukan untuk tandingan. Tapi sebab dia ada kualiti tu, itu dia ambil termasuk dan juga adalah masuk ke separuh akhir. Tapi saya tak kata lagu tu, bagi saya pun lagu tu kesesuaian untuk pendengar di Malaysia ni agak ni. Macam lagu klasik lah, klasik Tchaikovsky, Beethoven, Chopin tu tak lebih tinggi. Jadi kalau cipta dia di kalangan pendengar-pendengar biasa memang tak faham itu ialah. Pencipta tu memang saya selalu lah bagus, tapi mungkin commercialize. Yes, pandai pun. Kalau pandai juri ya. Susah lah macam itu. Oh, itu sangat penting. Itu yang ada AJL. Sebenarnya crowd pula tu gantung pada artis yang menyampaikan juga tu. Selalunya lagu tu dia akan mula nyanyi, penyanyi yang menyampaikan lagu tu. Jadi cerita yang bagus dia akan bagi kepada penyanyi yang bagus, macam Sharon. Ya, tahu lah siapa yang bagi siapa. Cerita yang pengalaman, saya ambil contoh lah. Dia bagi lagu ni pada kebetulan Syukir kahwin dengan Sarah. Jadi dia suruh lah.